GoPro start recording. Oh, nggak bisa. Punya saya Hero 4 nggak bisa pakai voice command. Udah belum? Wis dong. Wis. Mungkin anu, wis. Oke, lanjut. Akhirnya wisata malam lagi. Edisi kedua atau part 2 bersama rombongan si berat Bambang Freddy San, Ardum Otovlog dan NGR Vlog. Nah, kali ini saya menuju ke arah apa ya? Namanya ya mata air Tuk Pakuncen yang kemarin saya sambangi. Sebentar. Oh, hidup. Nah, di mana? Oh, sana. Lupa. Jalannya bukan di sini, masih di atas. Kalau ini masuk ke rumah orang soalnya. Lupa. Waduh. Mas Nandung masih berbonceng Ria dengan saya karena dia ketakutan. Dia ketakutan kalau berboncengan dengan Freddy. Nah, ayo ono. Ayo ono. Hah? Yo tenan gue etok-etokan. Ayo ono, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lihat jalannya, tapi lihatlah lokasinya nanti ya. Basah kuyup. Untung saya dalam kondisi waras. Coba kalau bermabuk-mabukan Ria. Waduh. Waduh, saya hampir nyungsep. Hampir nyungsep. Karena kurang berimbang jalanannya. Sempat gembrunjal ke sana ke sini. Sebentar. Saya kok melihat mak sekelebatan ning kene ana apa nembe ya? Ora bro. Apa? Lah ya terlalu fokus ning dalan, soalnya dalane ki yo ngene yo. Yeah. Pohon pisang. Ada pohon pisang. Dipetik saja. Hah? Ya, kodok gede ndi? Ndi? Dan kemarin belum ada kayak gini. Aman kok kalau. Yo. Salahnya yang angker gitu. Itu ada putih-putih tuh. Tapi baju ini putih-putih nih. Baju Pak Tani lagi dijemur. Hah, ngudingin. Saya nanstang. Saya Fred, gue sih. Capek. Padahal bensin punya saya kedip-kedip. Tapi kan gue balik nih soalnya lo. Iki dalane buntu. Apa yo? Oh, dadi engko bolak-balik iki. Oh, iki pergi ke sini dengan bensin yang kedip-kedip. Pohon pisang banyak dan tadi melihat penampakan kodok besar. Biasanya ada apa? Pikir sendiri. Nah, ini udah sampai sini mentok ya. Mentok. Sebat-sebat. Ini mata air abadi.
mata air abadi sing sebelah kono. Nah, kalau kalian pernah melihat video saya sebelumnya, kan saya pernah dari sini naik Vespa ya. Nah, ini di sini terus di atas sana itu ada mata air abadi. Bikin awet muda dan bisa hidup abadi. Maksudnya abadi dalam mimpi. Ini kelihatan serem banget kan ya kalau malam ya. Emang serem sih aslinya, emang benar-benar serem. Ini gila ini. Nah, kalau ke sana itu kan, kalau ini ya, petunjuk rokok ini ya, ini kan ada jalan kecil. Nah, kalau kalian mengikuti video saya sebelum ini kan, saya pernah ke sana mandi di mata air abadi, mata air Pakuncen. A few moments later. Oke, satu-satunya jalan adalah putar balik. Abadi mengalirnya. Ini pohon pisang nih. Silakan petik sendiri. Atau yang mateng, atau yang setengah mateng. Medunung. Nanjak lebih ngeri. Ya? Karena mau mampir ke sini mau ngopi. Dan orangnya nggak kenal. Oke, start dari sini, penutupan juga di sini ya. Jadi itu adalah episode kedua wisata malam kali ini bersama
tiga serangkai. Wis, hah? Mampir. Oke, wis, maka akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di episode wisata malam yang selanjutnya.